Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Sejak beberapa tahun belakangan, nama Karen Vandala ikut tersorot kamera infotainment dan publik setelah ia menjalin kasih dan akhirnya menjadi calon istri Boy William. Mereka telah merancang pernikahan pada Juli 2021. Jika diselusur, wanita kelahiran Juni 1995 ini bukan sosok sembarangan. Ia adalah sosialita muda dari keluarga pengusaha kaya dengan gaya hidup berkelas, meski mengaku tak begitu suka menggunakan dan mengoleksi barang branded. Yuk simak sosok Karen lebih jauh pada konten 7 fakta dan gaya hidup calon istri Boy William, Karen Vandala. Tapi nyanyi sebelum lanjut menyimak, jangan sampai absen ya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya, biar kamu selalu update hiburan terbaik setiap hari. Latar belakang keluarga. Karen Vandala merupakan anak dari konglomerat asal Indonesia bernama Hartono Hosea. Hartono Hosea dikenal sebagai presiden direktur dari Sun Motor Group. Ini adalah sebuah perusahaan induk yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, rental mobil, hotel, mall, properti, real estate, dan supplier. Bahkan, jaringan bisnis hotel yang berada di bawah naungan Sun Motor tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara sang ibu Margaret Vivi juga bukan sosok sembarangan. Vivi merupakan seorang pebisnis kaya raya yang mengembangkan usaha di bidang kecantikan dan memiliki brand bernama Jean Yip. Sekolah Tinggi Fashion. Karen merupakan lulusan magister dari kampus luar negeri. Ia merupakan alumnus The Fashion Institute of Design and Merchandising atau FIDM yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Wanita yang menyukai desain grafis ini diketahui menyelesaikan pendidikan dan inaugurasi wisuda pada bulan Juni 2018 silam. Ia mengunggah postingan wisudanya tersebut di akun Instagramnya. Di hari bahagianya itu, sang kekasih Boy William juga menghadiri wisudanya. Sejumlah bisnis. Karen yang diketahui piawai melukis dan menyukai desain. Ia lantas mengasah kelebihannya itu dengan kemampuan desain grafis. Karen pun menekuni profesi sebagai desainer logo untuk sejumlah produk. Karen memiliki akun Instagram khusus bernama @cafeartdesign untuk membagikan hasil karya yang telah ia buat. Karen bersama teman-temannya juga mengelola usaha pakaian yang memproduksi kaos polos beraneka ragam warna. Untuk promosi usahanya, Karen memiliki akun Instagram bernama @liberty.society. Tak cukup sampai di situ, Karen juga mengelola dealer mobil Mazda. Untuk kepentingan promosi dealer mobilnya, Karen mempromosikan usahanya lewat akun Instagram @mazdasunmotor. Usaha bareng kekasih. Tak hanya usaha sendiri, Karen juga rupanya merintis usaha bareng kekasih Boy William yang memang dikenal memiliki beberapa lini bisnis. Keduanya kompak merintis bisnis di bidang clothing line bernama Third Daiko, sebab Boy dan Karen mempunyai kesamaan visi dalam hal fashion. Bisnis ini juga memudahkan mereka untuk tampil kompak di depan publik. Karen dan Boy menggarapnya dengan serius. Mereka turun langsung di tahap produksi seperti membuat desain hingga bahan yang digunakan. Karena duet bisnis ini, Karen dan Boy pun jadi lebih sering bertemu dan membuat mereka jadi semakin mesra. Hobi traveling dan olahraga ekstrim. Di balik ketertarikannya di dunia desain dan fashion, ternyata Karen Vandala punya hobi traveling dan melakukan berbagai hobi olahraga yang meningkatkan adrenalin. Ia misalnya hobi menari dan memiliki grup dance dengan teman-teman sosialitanya. Tak hanya itu, olahraga macam Muay Thai juga ia jebani.
Di waktu lain, ia mengisi kesibukannya dengan yoga, skydive, freediving, parasailing, hingga menekuni olahraga yang lagi hype di masa pandemi, goes dengan sepeda. Kisah cinta dengan Boy William. Karen dan Boy William sebenarnya sudah bertemu sejak 2009 atau sekira 12 tahun silam. Saat itu Boy William baru balik dari Selandia Baru. Saat itu hubungan mereka belum berkembang lebih jauh karena Karen harus melanjutkan studi ke luar negeri di Amerika, sementara Boy baru sibuk merintis karir. Setelah Karen menyelesaikan pendidikannya, mereka mulai menjalin kedekatan. Pada mulanya, Boy sebenarnya menjadi mak comblang temannya yang ingin PDKT pada Karen. Tapi pada akhirnya, dirinya lah yang telah terpikat. Mereka akhirnya jadian pada September 2016. Setelah lebih kurang 3 tahun berpacaran, Boy melamar Karen di 2019 dan direncanakan menikah pada Juli 2021. Karen mengungkapkan hal yang membuatnya merasa yakin menjalin hubungan yang serius dengan pemain film Imperfect itu. Menurutnya, Boy William adalah sosok yang menomorsatukan keluarga dibanding pekerjaan. Hebatnya lagi, Karen dan Boy mengakui bahwa mereka tidak pernah putus nyambung selama menjalin asmara. Potret glamor Karen. Lahir dari latar belakang keluarga kaya raya dan sosialita terpandang, Karen telah menikmati kehidupan kelas atas sejak lahir hingga kini. Hal itu otomatis berpengaruh pada gaya hidup termasuk tata busananya yang menawan. Misalnya, ia terlihat seksi dalam balutan gaun beraksen bulu-bulu dengan kombinasi warna-warni. Ia pun terlihat seksi saat memamerkan tungkai kaki jenjangnya. Bersama sang kekasih, Karen tampil dengan dress up maxi bertema Bollywood. Karen terlihat bold dengan setelan busana sari warna merah beraksen bordir, embroidery emas yang mewah ditambah head pitch warna emas yang teruntai di rambut dan keningnya. Sering tampil casual sehari-hari, kali ini ia tampil statement dengan vibe feminine sekaligus seksi. Karen berbalut gaun warna hijau bermodel transparan di bagian atasnya dan dilengkapi train alias ekor yang menjuntai panjang di bagian bawah. Berikutnya, saat bersama calon suami, Karen tampil lux dengan gaun model bustier warna peach, full embroidery beard, rancangan desainer kenamaan Hian Jen. Terakhir, tak kalah memesona, Karen memilih gaun bertipe align saat hadir sebagai tamu. Ia tampil all out di karpet merah dalam balutan gaun hitam lengan pendek berpotongan align dengan model kerah dada rendah dan menerawang di bagian bawah gaun. Guys, itu tadi sejumlah fakta calon istri aktor dan YouTuber Boy William yang tajir namun tidak berlebihan saat tampil. Ia berupaya tampil sesuai dengan latar belakang keluarga, karir, dan juga mengimbangi diri sebagai pasangan pesohor terkenal. Apakah kamu suka dengan gaya dan pesona Karen Vandela? Tulis di kolom komentar ya pendapatmu. Sekalian klik like dan share. Terima kasih dan kita ketemu lagi di lain waktu. Bye!